Kita akan coba melakukan pertempuran 1 juta tubuh Melobi. 1, 2, 3, ini dia. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan sesuai permintaan kalian, kita bermain dengan si Loli. Bentar, lu mana Loli? Loli, kamu di mana? Kenapa ketutup dengan rambutnya Melobi dia? Kagak bisa di zoom. Ya ampun, jangan ngomong gitu dong. Masa katanya Loli mau rekaman di episode kali ini hanya gara-gara dipaksa, teman-teman ya. Iya juga sih, tapi jangan dibilang-bilang dong, kocak. Nanti penonton pada tahu semua dan kamu kenapa kayak gitu. Jadi zombie si Loli, teman-teman. Jago lawak juga nih si anak manja. Oke, teman-teman, jadi di episode kali ini Melobi mainkan game clone yourself. Jadi kita bisa membuat tubuh kita jadi banyak. Lihat ini. Jadi seperti ular. Keren kan? Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu? Tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita mulai permainannya Loli. Ini dia pasukannya si Loli. Dan ini dia pasukannya Melobi. Kok hilang? Oh bukan hilang teman-teman, malah membuat kayak tower gitu ya. Wow, bisa bertumpuk, keren banget. Itu apaan? Oh, ada magnetnya gitu ya. Nomor berapa Loli? Oh, nomor 5. Kal, teman-teman, kita panggil. Ini dia, mereka kan bertumpuk. Kenapa kacau kayak gini? Yang bener aja, kamu jangan ngeprank Melobi Loli. Melobi malah dikeroyok nih, tolong. Salah kayaknya teman-teman. Oh, ternyata kalau udah bertumpuk langsung lepas teman-teman. Ini dia tower tubuh Melobi. Oke, kita akan coba menu-menunya teman-teman ya. Di sini ada resize, jadi ini bisa diperbesar. Oh, ada string, ada enlarge. Oke. Jadi kalau kita klik sebelah kiri, kita akan jadi kecil seperti ini. Bisa dikecilkan lagi sampai sekecil ini. Apa kamu ingin menginjak Melobi? Jangan, Loli, jahat banget ya jadi orang. Dan kalau kita klik yang sebelah kanan, ini akan membuat kita jadi besar teman-teman. Lihat nih, Melobi menjadi raksasa. Sini, kau akan kuinjak kau Loli. Kita akan injak-injak klon kita. Bisa nggak diinjak-injak? Kayaknya nggak bisa deh, nggak berpengaruh gitu teman-teman. Kita akan coba perbesar lagi, bisa nggak ya? Oh, maksimalnya hanya seperti ini Loli. Dan di sini ada erasure. Apakah kita bisa menghapus tubuhnya Loli? Mending gue kalau Loli, akan kuhapus kau dari muka bumi ini. Kayaknya nggak bisa deh. Kita akan coba klon. Nah, ini dia. Wow, tubuhnya Melobi besar banget dan bisa dihapus teman-teman. Keren. Oke, kita coba sekali lagi. Kita keluarkan klon kita. Ya, kenapa Melobi jadi kecil teman-teman? Dan kita akan coba hapus tubuhnya Melobi yang ini. Dan ini dia yang raksasa, akan kita hapus juga. Mending gue kau. Dan yang ini akan kita hapus juga. Keren ya, bisa dihapus-hapus juga klonnya. Dan di sini juga bisa panggil, kita panggil. Wow, 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 wow. Mereka besar banget. Melobi di mana kocak? Melobi nge-lag kah Loli? Melobi ada di mana kocak? Kenapa nggak bisa gerak lagi Melobi teman-teman? Aneh. Dan tiba-tiba aja karakternya Melobi jatuh semua ke sana. Jangan-jangan Melobi jatuh tadi. Oh, Melobi mungkin ditendang sama klonnya Melobi yang raksasa. Oke, dan yang berikutnya adalah sprint. Nah, ini dia lari kita menjadi sangat cepat teman-teman. Dan di sini ada saw. Saw ini apa nih Loli? Oh gitu, kita harus keluarkan klon kita terlebih dahulu agar muncul efeknya. Nah, kita udah keluarkan. Oh, saw ini kayak kebalikan teman-teman. Kalau kal kan memanggil. Nah, sini. Kalau saw kayak mengusir gitu jadinya. Dan di sini ada orbit teman-teman. Orbit maksudnya, oh, dia akan mengitari kita teman-teman. Dan di sini ada Melobi. Kocak, kenapa ada dua Melobi? Apa ini kamu Loli? Apa tubuhnya Melobi menjijikan? Ya ampun, tega banget. Kamu udah pakai tubuhnya Melobi lalu kamu menghina-hina Melobi ya. Gimana caranya Loli? Melobi pengen juga nih. Kita akan coba, di sini ada mimik teman-teman. Mimik ini apaan ya? Kita coba dulu. Oh, mereka akan mengikuti gerakan kita. Kalau kita maju, mereka semua maju. Dan kalau kita mundur, mereka juga mundur teman-teman. Melobi punya ide. Kita akan coba menjebak klonnya Melobi teman-teman. Ayo Loli, sini Loli. Loli yang mana? Oh, itu dia yang lompat-lompat teman-teman. Nah, kita akan coba jatuhkan mereka semua. Langsung jatuh, bayangkan. Mereka akan mengikuti Melobi apapun yang terjadi. Walaupun mereka akan meninggoy, mereka akan jatuh. Boom, boom. Jatuh lagi. Dan ini dia, ayo jatuh Melobi. Jatuh. Dan berikutnya di sini ada poses. Ini apaan? Lingkaran. Oh ya, Melobi ingat kata-katanya Loli. Kita harus buat klon kita yang banyak. Lalu kita coba poses, teman-teman. Oh, kita akan berpindah tubuh gitu. Dan Loli mana ya? Oh, Loli. Ya, dia nge-lag katanya, teman-teman. Oke, kita akan coba hapus satu-satu. Hei, kalian gak
berguna akan kuhapus kalian dari muka bumi ini. Enak banget kalau punya penghapus ajaib kayak gini, teman-teman. Kayak di dunianya SpongeBob ya, bisa dihapus-hapus gitu. Dan katanya Loli dia udah keluar game lalu masuk lagi, tapi tetap teman-teman dia nggak bisa kembali ke tubuh aslinya. Rasakan itu. Itu adalah karma buat kamu yang udah jelek-jelekin Melobi. Sekarang selamanya Loli akan menjadi Melobi, tapi jangan dikasih imut gitu dong wajahnya, kocak. Kita akan hapus tubuhnya. Oh, kita nggak bisa hapus tubuh player lain, teman-teman. Dan kita akan coba pindah ke tubuhnya Melobi yang ini juga nggak bisa. Tadi gimana caranya, Loli? Kenapa kamu bisa pakai tubuhnya Melobi dah? Aneh banget. Apa pencet yang di atas step tombol? Oh, yang ini. Wow, ada banyak. Ih, Melobi kok jadi kayak gitu, Loli? Jangan dijelek-jelekin dong wajahnya Melobi. Kocak udah ganteng-ganteng diganti jadi wajah zombie, teman-teman. Di sini ada change group. Ini apaan, teman-teman? Ada grup-grup gitu. Maksudnya gimana sih? Ini kira-kira buat apa? Kita akan coba keluarkan klonnya Melobi terlebih dahulu yang banyak. Lalu kita keluarkan change group, teman-teman. Oke, kenapa mereka malah terbang kayak gini dah? Aneh banget, teman-teman. Apakah terbangnya bisa lebih tinggi lagi? Maksudnya gimana sih, teman-teman? Apakah kalian tahu maksudnya ini gimana? Oke, kita akan coba lanjut aja. Di sini ada confuse. Oke, apakah ini kamuflase gitu? Kita akan mencobanya aja. Oke, mereka pada lari-lari. Hey, kalian ngapain? Malah rusuh. Hey, Loli yang bener aja dong. Masa baju cewek dipakein sama Melobi? Ada-ada aja nih si Loli, teman-teman. Oke, Melobi masih penasaran menu-menunya. Teman-teman, di sini mereka kayak kacau-kacau gitu. Oke, kita ganti lagi. Di sini ada move, teman-teman. Oh, bisa dipindahin. Keren banget, kocak. Jadi di sini seolah-olah kita dewa ya. Ya ampun, Loli. Kenapa kamu jadi kayak gitu, Melobi dah? Ngejekin mulu dia, teman-teman. Ya ampun. Dia membuat Melobi jadi jelek, teman-teman. Benar-benar nih anak menyebalkan banget ya. Nah, kalian lihat yang move ini benar-benar keren banget. Kita bisa tumpuk-tumpuk gitu playernya, teman-teman. Kita akan coba jadiin tinggi, bisa nggak ya? Keren banget nih, teman-teman. Oh, kita jadiin tangga aja kayaknya. Nah, kayak gini lalu kita lompat. Poing. Tangga terbuat dari tubuhnya Melobi. Keren banget. Kita akan buat lebih tinggi lagi, teman-teman. Masih kurang tinggi lagi. Kita coba lebih tinggi lagi, teman-teman. Ini dia tower tubuh Melobi. Apa Loli lihat outfit kamu yang bener aja dong? Kenapa Melobi? Kenapa Melobi dijadiin kayak gini? Matanya udah dajul gitu kan, pakai baju cewek lagi. Bener-bener nih anak. Ngeselin banget. Bisa dipindah nggak sih Loli? Kita coba dulu. Nggak bisa, teman-teman. Dan sekarang kita akan coba naik ke atas. Yap. Ayo Loli, kamu bisa naik ke atas ini nggak? Kita coba dulu, teman-teman. Naik, naik terus. Nah, Melobi udah sampai di sini. Dan kita akan coba pasang lagi di atas sini agar lebih tinggi lagi nih, teman-teman. Dan satu lagi. Oke, ini dia. Tower Melobi. Dan ternyata menunya bukan hanya di sini, teman-teman. Melainkan di setting ini, kita bisa ganti tempat ini. Kayak base plate color atau warnanya, kita bisa ganti di sini. Kita coba pasang warna orange kesukaan Melobi. Apa? Jangan. Warna pink. Ya ampun. Iya. Kita akan ikuti dia, teman-teman. Nanti dia ngambek, dia nggak mau buat video. Ya ampun, Loli. Itu kenapa tubuhnya Melobi jadi kayak gitu, kocak. Nah, ini dia. Kita buat tempat ini menjadi warna pink. Dan teksturnya bisa diganti juga. Kita mau jadi rumput juga bisa, teman-teman. Apa jelek? Iya, baru mau dicoba nih, Loli. Nggak sabaran banget. Bisa jadi kaca juga. Teksturnya di sini ada tekstur ice. Oke, kalau ice biasanya kayak kepleset-pleset gitu, teman-teman. Apakah benar? Kita coba dulu. Ya, nggak juga sih. Lihat nih, teman-teman. Melobi jadi nenek-nenek metal yang bermata satu. Dan ini lagi kostumnya. Ya ampun, dah terserah kamu, Loli. Kamu mau buat Melobi jadi apa? Dan di sini juga ada neon, teman-teman. Kayaknya neon keren deh. Jadi bercahaya gitu, teman-teman. Ini dia lantainya jadi neon. Dan di sini ada fight-nya juga. Wow. Hey, apa yang terjadi? Kenapa kalian saling bunuh, kocak? Kira, lo kok Melobi di-kill, teman-teman? Loli, lawan dia, Loli. Berani-beraninya dia membunuh Melobi sini. Kau meninggal. Woy kau, aduh, klonnya Melobi ingin melawan Melobi. Dan kita coba kill Loli, bisa nggak ya? Loli, coba kamu diam dulu, Loli. Melobi akan coba kill kamu terlebih dahulu. Apa kamu nggak mau? Bentar dulu, kocak, nyebelin banget nih bocah. Melobi ingin eksperimen, dia kagak mau, teman-teman. Oke, kita coba kill lagi. Iya, kagak bisa kayaknya, teman-teman. Dan ini dia klonnya Loli, dan udah hancur, teman-teman. Soalnya tadi dia pencet fight, langsung berkelahi semuanya, teman-teman. Kayaknya keren deh. Melobi punya ide nih. Jadi kita akan perbesar tubuh kita, jangan terlalu besar juga. Nah, seperti ini aja. Jalan
lalu kita akan coba klon yang banyak. Sayangnya di sini kita nggak bisa saling bertarung gitu. Loli jangan ngeklon, Loli jangan ngeklon, kamu besar banget tuh kocak. Nanti Melby kagak lihat lagi. Jangan, udah Melby bilang bener-bener nih orang nggak bisa dibilangin, ngeselin banget. Hey, jadi kacau tempatnya kocak, kesel banget Melby. Oke, sekarang kita pencet fight teman-teman. Ini dia raksasa akan berperang. 1, 2, 3, let's go perang. Wow, sampai nge-lag teman-teman. Langsung musnah semuanya. Sini kau klon Melby, mereka ingin kill Melby. Sini. Meninggoy kau. Benar-benar semuanya langsung pada hancur teman-teman. Dan di sini Melby lihat tadi ada klon limit. Kita akan coba nggak terbatas, bisa nggak sih teman-teman? Dan di sini ada one tap klon. Kita coba ini dia. Langsung ke klik. Ini kayak auto kliknya. Nah, kita akan coba penuhi tempat ini dengan klonnya Melby. Oke, teman-teman, ini udah banyak banget coy. Ini ada 1 juta tubuh Melby. Kalian lihat mereka bertumpuk-tumpukan ya. Melby aja sampai nggak bisa lewat. Jangan dijak-injak, Loli. Bener-bener udah jadi jamet nih orang. Jadi Loli jamet. Bahkan di sana ada yang terbang-terbang juga, teman-teman. Oke, apakah kau udah siap, Loli? Kita akan coba melakukan pertempuran. 1 juta tubuh Melby. 1, 2, 3. Ini dia. Wow, nge-lag. Oh my mom, nge-lag kocak. Udah stop. Oh my mom, kocak, gak bisa gerak lagi dong komputernya Melby. Hey, gimana caranya ini? Oh my mom, nge-lag dong, nge-lag komputernya Melby. Ayolah yang bener aja dong. Lihat nih teman-teman, udah mulai bergerak. Tapi di sini wow, gerakannya patah-patah banget ya. Kita akan coba fight lagi. Nah, kalau Melby pencet fight lagi, udah kagak gerak lagi nih teman-teman. Ayolah, mereka masih bertarung nih teman-teman. Oke, udah mulai bergerak, kacau banget. No, apa yang terjadi teman-teman? Kita akan coba pencet tombol yang lainnya. Nah, ini dia udah teman-teman. Wow, pusing banget nih kalau digerakin layarnya, patah-patah. Loli, apa kau baik-baik saja? Loli udah nggak gerak juga tuh teman-teman. Nah, kita akan coba mode orbit. Ini dia, mereka akan mengorbit, mereka akan berputar teman-teman. Wow, kacau banget coy, benar-benar rusuh teman-teman. Oh my mom, kita akan coba pencet call. Ini dia, apakah mereka akan datang kepada Melby? Ayo datang sini. Wow, mereka kumpul. Oh my mom, pusing kepalanya Melby ngeliatnya teman-teman. Sampai nge-lag kocak. Semoga aja komputernya Melby baik-baik saja. Ini mereka kumpul di tengah. Hey, apa yang terjadi kocak? Menyebalkan. Kita akan coba pencet fight sekarang. Oke, bertarunglah kalian semua. Apakah bisa bertarung teman-teman? Dan sepertinya kagak bisa kocak. Nge-lag lagi. Kalian jangan pernah sekali-sekali mencontoh cara mainnya Melby tadi ya. Bisa-bisa meledak HP kalian teman-teman. Oke, kita akan coba membuat klon lagi. Tuh si Loli ngapain lagi? Buat skinnya Melby jadi buruk teman-teman. Oke, kita akan coba lihat dulu di bagian skin-skin gini. Di sini ada yang lucu-lucu nih teman-teman. Kenapa malah kayak gini Melby dia? Harus wajah yang tampan. Nah, ini dia wajah tampannya Melby. Dan kamu ngapain gitu Loli, udah kayak monyet aja. Gerakannya nyebelin teman-teman. Dan di sini juga ada jaket, ada sweater, ada shirt, dan ada t-shirt teman-teman. Wow, keren-keren teman-teman. Ini kalau nggak salah outfit-outfit baru yang ada di Roblox ya. Kita akan coba yang ini teman-teman. Ini kalau nggak salah 3D 2 kan, bener banget. Wah, keren. Nah, kita akan coba membuat klon Melby yang ini teman-teman. Oke, ini dia. Mukanya pada jutek semua. Dan kita coba fight sekarang. Ayo bertarung kalian semua. Boom. Wow. Ah, yang tangannya tiba-tiba panjang. Hey, pergi kau, klonnya Melby, meninggoy kau. Dan berikutnya di sini ada ledakan. Maksudnya seperti apa? Ada roketnya juga. Boom. Apakah bisa kita ledakan miliknya Loli? Kayaknya nggak bisa teman-teman ya. Rasakan tuh. Loli bisa meledak juga. Keren. Kita ledakan mereka. Boom. Dan boom. Dan boom. Keren banget teman-teman. Tahu gini yang 1 juta skinnya Melby, Melby ledakan juga. Apakah kamu ini Loli? Loli mana teman-teman? Oh, dia udah nggak ada. Kayaknya dia nge-lag deh. Kita akan coba ledakan. Boom. Nggak bisa teman-teman. Oke, kita akan coba keluarkan klonnya Melby dulu yang sangat-sangat banyak. Kita akan coba tes bertumpuk seperti ini teman-teman. Ini dia klonnya Melby, tinggi banget. Kita buat lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Nah, ini dia udah cukup teman-teman. Dan kita langsung mencoba ledakannya Melby. Rasakan ini. Dan boom.
ini lagi boom. Oh, bisa diklik-klik terus teman-teman, jadi banyak gitu yang keluar. Boom 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 sampai nge-lag. Keren banget. Dan berikutnya di sini ada Terminite. Oke, kita akan coba ini apaan teman-teman. Kita akan coba klik ke klonnya Melobi dan apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba aja mereka semua udah meninggoy, tinggal kepala doang teman-teman. Benar-benar sangat mengerikan banget. Kita akan coba sekali lagi. Melobi masih penasaran Terminite ini gunanya untuk apa? Kita klik sekali. Klik sekali aja klonnya Melobi jadi hilang. Kenapa kamu jadi cewek sekarang? Ya kamu kan cewek, tapi itu kan tubuhnya Melobi loli. Ada-ada aja nih cewek teman-teman. Ngeselin ya. Dan berikutnya di sini ada creeper. Wow, mereka jadi creeper teman-teman, kabur loli. Mereka akan meledak dan ini dia kabum. Keren banget teman-teman. Oke, kita akan coba sekali lagi, mereka akan jadi creeper. Lihat wajah mereka, jadi creeper semuanya dan mereka meledak. Ya, loli juga meninggoy. Berikutnya di sini ada ragdoll teman-teman. Apakah mereka akan ragdoll? Oke, ragdoll lah. Ayo ragdoll, ragdoll, kita dorong mereka mungkin. Jadi ragdoll beneran teman-teman. Dan berikutnya di sini ada body shape. Oke, jadi gendut teman-teman. Bisa jadi gendut juga, kocak. Dan yang sebelah kiri ini bisa jadi kurus teman-teman. Kita akan coba kurus banget Melobi. Kayak kagak makan-makan. Oke, kita akan coba keluarkan klonnya Melobi teman-teman. Dan di sini kalau kita kurus susah banget untuk jalannya. Oke, kalau gitu Melobi akan coba jadi gendut. Gendut banget, kocak. Lihat tuh Melobi yang gendut-gendut teman-teman. Kita akan buat yang banyak. Dan di sini ada teleport teman-teman. Teleport B, A, C, dan X. Maksudnya gimana nih? Kita akan coba teman-teman. Oh, harus ditandai terlebih dahulu. Kita teleport di sini. Jadi kita pencet gini. Oke, teleport ke hijau. Gini ke merah. Oh gitu, lumayan keren sih. Tapi kita ganti lagi. Di sini ada build teman-teman. Ini build apa? Apakah hanya kotak? Oh, ada di sebelah sini teman-teman. Nah, di sini ada warnanya. Dan apakah bisa diganti ukurannya gitu teman-teman? Kalau Melobi lihat kayaknya nggak bisa diganti ukurannya. Oke, ukuran kayaknya nggak ada teman-teman ya. Dan di sini ada polyhedra. Ini maksudnya apa teman-teman? Kita coba dulu polyhedra. Oh, ini segitiga teman-teman, mungkin build kayak tadi ya. Dan di sini ada move sun. Apakah ini mataharinya bisa digeser mataharinya, kocak? Yang bener aja dong. Melobi bisa kendaliin mataharinya jadi malam, jadi siang, malam siang, malam siang, malam siang, malam siang, malam. Melobi bisa mengendalikan mataharinya, keren banget. Dan berikutnya free cam. Free cam ini apa? Oh, kayak kita keluar dari tubuh kita teman-teman, keren. Dan itu loli kenapa kayak gitu deh, wajahnya jadi wajah anjing teman-teman, bener-bener. Dan yang terakhir ada karpet teman-teman. Kita akan coba karpet. Oh, ini kepet gitu. Ini seperti blok-blok gitu yang ditumpuk-tumpuk. Oh no, Melobi jadi kejepit nih teman-teman. Kagak bisa gerak lagi. Ayo gerak Melobi. Nah, ini dia teman-teman. Kita akan coba lebih tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wow, game ini benar-benar keren banget dan sangat lengkap teman-teman. Oke, sekarang kita akan panggil klon kita. Ayo sini kalian semua. Lari loli. Kabur. Mereka akan menangkap kita. No, Melobi ditendang. Dan ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Melobi dan loli yang udah jadi Melobi juga. Tentang kita memainkan game Clone Yourself. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.